pribadi dengan beliau kader Dukcapil ada hubungan keluarga itu konten jelas di sini adalah kalau buat yang kontak antara Pak Bupati dengan beliau Kades Dukcapil ada hubungan keluarga itu kontak berbeda. Yang jelas di sini adalah kalau kita berbicara hubungan jadi adalah hubungan antara atasan dan bawahan di mana Pak Kades Dukcapil ini punya tugas dan tanggung jawab dalam rangka percepatan pencatatan administrasi kependudukan. Salah satu adalah perekaman KTP. Kebetulan saja pada saat ini ada nuansa yang berbeda. Jadi kami tidak melihat ini politik terkait dengan apa namanya berpihak ke A dan ke B tidak, tapi ini adalah kami lihat bagaimana Dukcapil melaksanakan tugasnya. Karena di sana ada jelas di kita diamanatkan bagaimana apa namanya teknik atau cara kita untuk dalam rangka percepatan perekaman ini. Salah satu adalah program-program jebol yang dianukan oleh pusat. Nah, pemerintah tidak menjelaskan jebol ini seperti apa. Jadi kita mengartikan jemput bola ini adalah menjemput karena kita lihat di pemenang terutama itu tidak ada alat perekam di sana sih. Ya, jadi kalau kita berbicara pelanggaran, tentu kita kembali kepada regulasi yang ada. Undang-undang terkait dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan, termasuk di PP dan Permennya, justru kita diminta untuk ada inovasi dalam rangka percepatan ini. Kami, lalu Dinas Dukcapil, sudah melakukan beberapa inovasi terkait dengan percepatan administrasi kependudukan dalam hal ini ya termasuklah pencatatan perekaman KTP. Ya, sebelumnya kami juga sudah memiliki beberapa regulasi terkait dengan percepatan, misalnya terkait dengan percepatan pendaftaran akta kelahiran dan yang lain sebagainya. Nah, ini khusus untuk dengan karena ini adalah pemilu kada, jadi pemerintah daerah sudah diperintah langsung oleh Nurah Pusat dalam rangka membantu KPU untuk data-data pemilih tetap.